Oke guys ya, jadi tadi gue kasihkan banget ya mainin gitar. Kenapa? Karena gue dari dulu suka banget sama gitar semi hollow. Nah, untuk di video kali ini gue mau kenalin ya salah satu produk dari Epiphone ya. Dan ini kalau buat gue secara personal ya, ini adalah produk semi hollow favoritnya gue ya. Yaitu adalah Epiphone Sheraton in natural finish dengan fiturnya adalah frekuensator ya untuk yang model ini. Nah, pertama-tama nih kayak kenapa sih gue suka banget gitu ya kayak gitar semi hollow Epiphone ini sebagai salah satu gitar favorit untuk semi hollow ya. Nah, karena gini ya, pertama-tama bagi kalian yang nggak tahu gitu ya. Jadi kan Epiphone itu adalah brand ya, seperti kayak Squier itu dia tuh kayak di bawah dari nama brand terkenal ya. Kalau Squier biasanya dengan Fender ya kan. Kalau Epiphone itu adalah dengan Gibson. Nah, sekarang ya, kalau mungkin kalian nggak tahu gitu ya, Epiphone di zaman dulu sama zaman sekarang itu kualitasnya tuh bedanya jauh banget, drastis banget gitu ya. Nah, kalau Epiphone zaman dulu itu biasanya suka banyak hal yang inkonsisten ya. Tapi kalau zaman sekarang, semuanya itu benar-benar full, konsisten, high quality build banget. Oke, saking high quality-nya ya, kalau mungkin kalian nggak tahu, kalian bisa beli kayak, bukan beli sih, kalian bisa kayak ngecek semua banyak Epiphone di mana-mana yang zaman sekarang, dan semua hasil produksinya itu nggak pernah ada kayak cacat, blemish, atau apa. Super jarang banget kalian menemukan ada hal seperti itu. Ya. Jadi, itu adalah faktor pertama. Faktor keduanya adalah, kalau Epiphone di zaman sekarang, itu secara spek udah nggak main-main. Dia udah kayak bener-bener kayak nggak tahan rem lagi, langsung pokoknya gas full. Nah, jadi apa aja nih ya, pertama-tama dia bodinya dia itu menggunakan layer maple ya, dan di bagian middle-nya dia menggunakan block maple. Jadi ini aja gue udah suka banget dari segi materialnya ya, jarang-jarang nih gue menemukan ada material bodinya full maple seperti ini. Ditambah lagi dia neck-nya ya, dia juga dengan menggunakan glute neck gitu ya. Terus untuk materialnya juga sama, dia maple juga gitu ya. Jadi benar-benar full set maple banget. Makanya kenapa kalau dikasih finish natural kayak gini ya sedap, kelihatannya cakep banget men. Nah, terus dia juga menggunakan multi binding juga. Di bagian sini kelihatannya ada multi binding. Terus juga di bagian necknya pun juga ada binding juga sama. Kalau kalian perhatikan baik-baik ya kan, binding warna putih seperti ini. Sekarang untuk bagian fretboardnya ya, dia menggunakan laurel ya. Laurel juga gue suka banget kalau dari segi warnanya, dia itu kayak kesan-kesannya rada kayak bright, tapi brightnya bright kayak vintage gitu. Makanya kelihatannya ini perpaduannya sangat cocok sekali dengan maple ya. Ditambah lagi untuk model ini dia menggunakan inlaynya ini juga kombinasinya sangat unik sekali. Jadi sekilas kalau kalian lihat ini seperti block inlay ya, karena rata-rata kalau kalian tahu kan gitar kayak Epiphone atau Gibson yang bodinya itu menggunakan body Les Paul biasanya rata-rata menggunakan block ya kan. Ini juga block tapi dengan desain yang berbeda. Dia ternyata bagian inlay-nya menggunakan dua material yang berbeda. Jadi yang bagian samping atas dan samping bawahnya sini dia itu ternyata menggunakan high grade perloid. Oke, sekali lagi ini adalah high grade perloid. Dan untuk di bagian segitiga di tengahnya, biar berasanya lebih accented banget, dia ternyata menggunakan Mother of Abalone.
Oke, jadi bisa dibilang kayak abalone yang dengan varian yang berbeda tapi dengan kualitas yang benar-benar high grade juga. Jadi that's crazy ya, untuk kalian kayak bisa mendapatkan gitar dengan menggunakan inlay seperti ini kayak jarang banget. Nah, terus kalau kita bicara dari hal lainnya ya, gitar ini juga supaya ngebikin jadi kelihatannya kayak super mewah banget, karena dari dulu dikenal ya Epiphone Sheraton itu adalah salah satu line up semi hollow yang secara fitur dan secara estetikanya itu sangat mewah. Jadi dia itu menggunakan gold hardware, dimulai dari tuningnya ya, which is tuningnya ini adalah dengan menggunakan Wilkinson. Terus di bagian bridge-nya semua ya, bahkan sampai pickup covernya, bahkan sampai tone knob-nya, ini semua menggunakan accented gold color ya. Jadi bisa dibilang kayak super kinclong banget. Bagi kalian ya yang berjiwa sultan atau demen sama warna bling-bling ya biar kelihatannya mewah, well ini adalah gitar yang sangat oke banget kelihatannya. Nah tapi bukan cuma oke kelihatannya. Pertama-tama ya ini salah satu halnya juga gitu. Gue suka banget dengan pickup yang dipakai di gitar Epiphone Sheraton yang model ini ya. Dia menggunakan Epiphone Mini Humbucker. Nah, ini Mini Humbucker ya memang lah, karena ini ukurannya kecil, jadi biasanya agak sedikit lebih susah kalau ingin mencari pickup-pickup generik yang bisa dimasukin. Tapi ya, kalau buat gue, lo udah gak usah upgrade lagi ya. Kenapa? Pertama, ini pickupnya luar biasa kayak konsisten banget. Pertama dari segi suaranya, kedua adalah dari quality sound yang dihasilkan juga gila banget. Nanti kita bisa ngedengar semua ya. Terus yang gue suka lagi adalah sensitivitas dari soundnya juga enak banget gitu. Clarity-nya juga nonjoknya pas ya. Benar-benar enak banget, super sparkly banget, tapi di saat bersamaan bisa dibikin jadi lebih muddy sesuai dengan yang kalian mau. Nah, terus untuk bagian tailpiece-nya juga dia cukup spesial ya. Dia dengan menggunakan Epiphone frekuensator tailpiece gitu ya. Nah, ini juga gitar ini ya juga dilengkapi seperti biasa dengan menggunakan 4 tone pot. Oke, seperti biasa. Jadi kalau misalnya sekarang ini kan dia 3-way switch, kalau misalnya switch-nya di paling atas di bagian neck berarti yang aktif adalah ini 2, ya kan? Kalau pas lagi ke bawah ini 2. Gitu. Dan kalau middle ini berarti dua-duanya nyala lah seperti biasa. Gitu. Nah, gitar ini juga ya, dia dengan menggunakan pick guard juga, dan ini materialnya adalah tortoise. Oke? Dan tortoise ini pun juga bukan tortoise yang kayak gimana ya, ini benar-benar yang kayak hasil natural. Makanya kelihatannya pun juga sip banget gitu. Nggak sampai terlalu medok, nggak sampai terlalu kayak kelihatan kayak jelek juga. Jadi, sangat-sangat premium sekali. Nah, sekarang gue mau kasih contoh soundnya seperti apa. Nah, tipikalnya nih ya, guys, kalau kita punya gitar ya dengan body seperti semi hollow ini, berarti kita desainnya adalah untuk bermain jazz. Otomatis, kita biasanya akan selalu bermain dengan menggunakan sound clean. Nah, normalnya juga ya, biasanya kita itu kalau main jazz, kita tuh seringnya adalah hanya menggunakan pickup bagian neck. Tapi di video ini gue mau kasih lihat untuk semua model soundnya. Di neck, middle, dan di bagian bridge. Ya, jadi kalian udah kedenger soundnya untuk start tadi di bagian bridge, ya kan? Terus di bagian middle dan di bagian neck. Of course, kalau gue secara personal, gue itu suka banget sama sound yang di bagian neck. Kenapa? Karena kalau biasanya bermain jazz, gue sangat-sangat mencari sound yang modelnya soft tapi punchy seperti yang di bagian neck pickup. Gitu. Jarang banget ada orang kalau main jazz itu muter-muternya mainnya di bagian middle atau di bagian bridge. Meskipun ada ya.
Nah, tapi sekali lagi nih, tadi gue udah sempat nge-mention di awal-awal bahwa pickup-nya ini sangat-sangat sensitif sekali terhadap perubahan dari sound yang kita bikin. Dan itu gue suka banget. Nah, sekarang ya, gue ingin ngebikin kayak sound jazz yang gue suka. Gue sukanya itu adalah sound clean yang agak sedikit soft muffled. Jadi, kedengarannya juga enak di kuping, tapi masih nonjok. Dan berkat dari pickup Epiphone Mini Humbucker ini, gue bisa dapetin sound itu yang gue mau. Check this out. Ya, jadi tadi kalian ngedengar soundnya itu gue bisa dapetin banget sound yang gue suka. Lewat dari situ gue bisa bermain yang fleksibel banget. Kalau misalnya gue lagi butuh something bright, gue tinggal fulling knobnya, gue bisa main macem kayak groove. Oke, gue bisa banget dapetin groove kayak gitu, dapetin. Nah, tapi kalau gue misalnya mau main yang sedikit lebih jazzy, gue bisa main seperti ini. Wah, dapet banget kan? Makanya ini adalah gitar semi-hollow favorit gue. Nah, untuk mempermudah mainnya juga ya, ternyata yang nggak diduga-duga adalah ini gitar juga dengan menggunakan dia itu fretnya ukurannya adalah medium size ya, medium jumbo size. Dan untuk meningkatkan kestabilan dari tuningannya juga, dia itu menggunakan Grabtec nut, which is gue suka banget dengan kombinasi kayak gini ya. Nah, that's why kenapa pada saat video ini dibuat ya, harga gitar ini ada di 13 jutaan. Jadi, bagi kalian yang tertarik ingin membeli gitar ini sebelum kehabisan ya, karena by the way gue lupa kasih tahu, ini gitar stoknya sangat-sangat limited sekali. Jadi, kalian langsung cek ke nafirigitar.com.